Burung ini membuang anaknya di depan rumah penguin. Penguin pun dengan senang hati merawatnya. Saat mau buatkan susu, masih belum menetas. Penguin pun mencari tahu lewat buku, sehingga ia harus mengerami telur tersebut. Hingga berjalannya waktu, telur itu menetas. Ternyata ibunya melakukan itu supaya dia aman dari pemburu. Pemburu datang dan ingin menembak burung tersebut. Penguin berusaha menyembunyikannya. Pemburu mencari keberadaannya, guys, sampai akhirnya anak burung itu disuruh terbang supaya selamat dari pemburu. Namun saat terbang ia terjatuh, guys, hingga ia dalam bahaya. Penguin ini selalu menyelamatkannya. Belum jadi ibu sudah punya naluri kuat ya, guys.